Inilah video amatir tertangkapnya seekor ular king cobra di pemukiman rumah warga di Kampung Salantar, Desa Jampang, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Selanjutnya, king cobra liar yang memiliki panjang 4 meter ini langsung diamankan ke tempat penampungan sementara di kantor Dinas Damkar Cibinong, Kabupaten Bogor. Berdasarkan keterangan petugas, ditemukannya king cobra ini akibat habitat asalnya terganggu karena pesatnya pembangunan yang ada. Penemuan ular yang tergolong berbahaya ini baru pertama kalinya di Kabupaten Bogor. Dan ukuran ular tersebut mirip dengan negaraga yang merupakan ular kobra milik pecinta reptil Panji. Ada laporan ular kobra. Waktu saya datang ke TKP, ular emang sudah diamankan oleh warga. Jadi selebihnya kita hanya mengamankan ularnya tersebut. Selebihnya kita bawa ke sektor untuk sementara. Jadi ular king kobra. Panjangnya 4 meter. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan. Yang ini bawa. Ular. Ini nggak dibuka dulu bu, enggak ya? Selotipnya. Thank you.